Hujan yang turun bagaikan mutiara, bersinar menyinari hidup ini. Sambung sewa. Hey guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Agang dalam Agang Channel. Alhamdulillah guys. Hari ini hujan. Guys, bila hujan nih Agang teringat kata ada satu lah pesan Ustadz Agang. Guys, mau tahu apa pesanan Ustadz Agang tuh? Bukannya Ustadz Agang ah? Agang punya Ustadz. Oke guys, so Ustadz Agang ada pesan bila hujan macam nih, tengok. Bila hujan dia turun, oke. Agang punya Ustadz selalu pesan. Dia kata bila langit tuh dalam keadaan gelap kan sudah agak-agak mau hujan, waktu itu sebenarnya pintu rahmat Allah sudah terbuka. Yes. So waktu nih, waktu hujan nih paling afdal lah orang kata. Salah satu waktu yang paling afdal untuk berdoa. Jadi kamu berdoa lah, kata pada tangan pada waktu ini, insya Allah apa doa-doa yang baik yang kamu inginkan, insya Allah Allah akan cepat makbulkan dan orang kata akan dipermudahkan lah urusan-urusan kamu. Tapi dengan syarat lah, orang kata sembahyang lima waktu itu jaga lah kan. Nah, jangan ada sembahyang lima waktu itu terbang tempat lain, tapi orang kata mau doa kita cepat termakbul, nggak boleh juga kan. Orang kata kena juga sambil orang kata sholat jaga, usaha ada, barulah Allah, insya Allah Allah makbulkan dan perkenankan, permudahkan urusan kita dan makbulkanlah doa-doa kita. Oke okay guys, ingat tuh bila musim hujan kita berdoa lah, doa yang baik-baik lah, doa untuk ibu bapak kita, saudara-saudara kita yang dalam keadaan susah, diri kita yang mungkin ada yang masih belum dapat kerja atau urusannya belum selesai-selesai lagi kan. Oke okay guys, lepas tuh doa lah, minta murah rezeki juga, kayak yang belum kawin tuh doa lah, minta dapatkan apa orang kata jodoh kan. Aku udah nampak pakai merah sini. Aduh, susah betul lah kalau anu nih, screen besar. Oke. Lepas tu doalah benda-benda yang baik. Jangan minta benda-benda yang terbaik. Mintalah doa Allah bagi petunjuk, Allah bersihkan hati kita, hari-hari hati kita kotor kan. Jadi minta petunjuk kepada Allah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Oke okay, guys. Lepas tu apa lagi? Waktu afdal lain selain musim hujan, okay, selain hari hujan, yang Ustaz Agang ada pesan, lagi waktunya adalah ada guntur lah. Waktunya adalah selepas azan, selepas azan tu berdoa lah. Waktu itu pun afdal, so waktu itu kan setan kata berlarian waktu azan tu. Jadi waktu itu kiranya macam seruan ilahi. Jadi waktu itu afdal untuk berdoa. Makanya afdalnya macam waktu itu insya Allah orang kata cepat diperkenankan lah doa itu insya Allah. Semua itu dengan izin Allah, okay. Lepas itu lagi satu waktu, waktu tengah malam. Tengah malam kalau macam orang lain sudah tidur, lepas itu kamu terbangun tengah malam, bangun di tengah malam jam 2 pagi ke 3 pagi ke, terbangun saja tiada orang, buka tangan atau ambil wudhu kan sejap, lepas itu sholat sunat, sholat hajat kah, itu berdoa, minta dengan Allah, Allah insya Allah Allah akan mudahkan urusan kamu. Lepas itu salah satu lagi waktu, ini kalau belum puasa lah, kalau belum puasa, sebelum berbuka puasa tu, insya Allah, agak-agak dalam 2-3 minit dan mau berbuka tu kan, waktu itu kamu berdoa lah, minta doa benar-benar yang baik lah, macam agak cakap tadi. Okay guys, so itu saja untuk video petang ni. Okay, bukan untuk sekira lah, kira orang kata perkongsian ilmu kan. Sekali-sekala kongsi lah ilmu kan. Orang kata kalau apa guna kalau ada ilmu banyak tapi kalau nanti dikongsi kan. Okay guys, so jangan lupa like video ni, share, lepas tu komen lah sedikit kan. Berkenaan video ni ke pendapat kamu tentang video ni, dan komen juga lah idea-idea untuk next video. So thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe Agang Channel di Facebook, follow my IG Agang Channel, dan follow my page Agang Channel. Okay guys, thank you, goodbye, assalamualaikum.